Halo teman Hirori, kali ini kami lagi di kota Surabaya loh, kota pahlawan. Nah itu dia tugu pahlawannya. Aku belum pernah lihat tugu pahlawan nih. Di depan kita alun-alun Surabaya. Alun-alun yang di bawah tanah itu loh. Tujuan kita kali ini adalah Zhang Randi, kedai es krim legendaris di Surabaya. Letaknya tepat di depan alun-alun Surabaya. Kedai es krim ini sudah berdiri sejak tahun 1930 loh. Es krim Zhang Randi bermula saat keluarga Roberto Zhang Randi, seorang Italia yang membuat kedai es krim di Surabaya. Kabarnya dari dulu bangunannya tetap seperti ini guys. Lantainya masih model jadul ya. Pagarnya juga gak berubah ya dari dulu. Kita bisa makan es krim sambil melihat alun-alun Surabaya dari sini guys. Nah, ini menu-menunya ya, guys. Berbagai macam es krim ada di sini loh. Ada nati mangki. Rasa apa tuh ya? Pisang kali, Kak. Kan monyet suka pisang. Wah, ada grandma pie. Buatan nenek dong. Gambar es krimnya kok lucu-lucu, kayaknya enak deh. Aku jadi mau semua, boleh kan? Iya, pilih deh. Di dalam juga ada es krim dan es krim tart yang bisa kalian bawa pulang. Yeay, es krimnya sudah datang. Es krim di sini homemade loh, tanpa perasa buatan. Aku mau rasa buah-buahan. Asik-asik, es krimnya warna pink, rasa strawberry. Aku suka cherry juga. Yang ini cappuccino nih guys. Wah, kopi dong. Aku mau itu juga. Wah, kelihatannya lembut banget nih es krimnya. Kebetulan sedang tidak tersedia snack nih. Jadi kita pesan es krim aja. Enak ya, Yi? Ya enak. Kakak.
lembut banget nih es krimnya. Lumer di mulut. Pas banget guys, cuaca panas gini makan es krim. Seger. Iya ya, langsung adem. Pak nyes. Makan es krim doang udah bikin kenyang nih. Papa juga nih, enak banget makan es krimnya. Jatuh. Yori langsung habis ya. Mantap. Mama terakhir kesini waktu Mama masih kuliah di Surabaya. Lama banget ya. Udah lama nih gak makan ini berani. Es krimnya top banget. Tuh sampai ludes sekon-konnya. Yoi, abis es krimnya ya? Abis, enak, es krimnya enak. Rasa apa? Strawberry. Sambil makan es krim, teman-teman bisa sambil dengerin live musik di sini, guys. Oke, guys, udah kenyang nih kita makan es krim. Nah, berikutnya kita jalan-jalan ke alun-alun ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen-komen ya. See you.